Bismillahirrahmanirrahim Wa Wabihi nasta'inu ala umuri dunia watin. Masuk pada grup Sulasi Masjid Biharfain Dalam pelajaran Tasrif Al-Usul Sulasi Masjid Biharfain ya, Untuk kosakata yang memiliki unsur tiga huruf asli dengan tambahan dua huruf sehingga menjadi lima huruf untuk kata kerja fiil maudinya sebagai kata dasarnya yang mana grup ini memiliki lima bab wazan sebagaimana kita pernah mengenalnya yaitu yang pertama adalah tafa'ala kemudian tafa'ala kemudian ifta'ala kemudian infa'ala kemudian if'alla. Nah, kesempatan kali ini insyaallah kita akan mengulas secara rinci tasrif al-usul untuk setiap bab wazan di antara bab-bab wazan selesai mazid bi harfain. Ya, antum kalau ucapkan bi harfain jangan seperti bi harfin. Kalau bi harfin dengan tambahan satu huruf kalau bi dengan tambahan dua huruf. Artinya ada dua huruf tambahan lain selain huruf-huruf asli yang tiga. Mudah insya Allah dalam mempelajari tasawuf al-usul grup ini. Yaitu Kita mulai dari bab pertama selesai masih bi harfain sekaligus bab ke sepuluh dalam dua puluh dua bab wazan. Yaitu tafa'ala. Tafa'ala, tafa'alu, tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun tafa'al la tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun tufu'ila yutafa'alu lenturkan lidah kita dan yang sesering mungkin ya mentasrif secara al usul untuk bab wazan ke-10 ini bab wazan ya, bab wazan berikutnya ke-11 dalam 22 bab wazan sekaligus sebagai bab kedua dalam kelompok selasih masjid biharfain adalah tafa'ala ya dengan memanjangkan ain sehingga hamzah afan bukan hamzah ya tetapi alif madiyah setelah huruf ain itu sebagai huruf tambahan dan huruf tambahan lain adalah huruf ta tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun tafa'al la tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun tufu ila yutafa'alu ya ini bab ke-11 bab ke-12 yaitu ifta'ala ya tambahan hurufnya adalah hamzah wasal di depan kemudian tak telah fa' Ista'ala yista'ilu isti'alan Mufta'ilun mufta'alun Ista'il la tafta'il Mufta'alun mufta'alun Uftu'ila yufta'alu ya. Kemudian bab berikutnya Infa'ala yaitu Hamzah wa depan dan nun Cuma nah, kan, ini berbeda ya Ifta'ala dan infa'ala Infa'ala yanfa'ilu infi'alan Munfa'ilun munfa'alun munfa Infa'il la tanfa'il Munfa'alun munfa'alun munfa Unfu'ila yunfa'alu Mungkin Anda bisa melihat ya di dalam tabel di halaman berapa itu? Halaman 40. Penyusun sengaja menghilangkan bentuk majhul ya. Yaitu kata kerja pasif baik yang maldi maupun mudari dari dalam tabel tasrif al-usul. Nah, ya, hal ini berangkat dari ijtihad penyusun ya. Pendapat penyusun ketika memahami makna kosa kata kerja yang sudah berwajan infa'ala. Di mana di antara faedah tambahan pertambahan adanya hamzah wasal dan nun sehingga menjadi infa'ala adalah kosakata kerja yang sebab ini merupakan kosakata kerja yang berawalan ter, eh ya, berawalan ter sehingga kosakata kerja tersebut bersifat intransitif, ya tidak butuh kepada objek, ya tidak butuh kepada objek bahkan berarti ter sehingga Kata kerja aktifnya pun, ya baik mal maupun majuhul pun sudah semakna dengan kata kerja pasif bila ada Yaitu ter. Misalkan nanti akan terlihat contoh kosakatanya berarti terbakar. Ya kalau kita bentuk majuhulnya maka artinya kita lebih bingung lagi. Misalkan yang aktifnya saja berarti terbakar, berarti nanti pasifnya berarti ya bagaimana? Hmm? diterbakar. Kita juga bingung untuk menerjemahkannya. Maka ini istihad penyusun dengan menghilangkan kosakata -kosa kerja pasif atau wazan pasifnya baik maji maupun majuhul untuk bab infaala. Kemudian bab berikutnya yang kelima sekaligus bab ke-14 adalah if Allah if'alla yaf'allu if'ilalan muf'allun muf'allun taf'alla muf'allun muf'allun muf Nah, perhatikan di sini juga kita hilangkan pasifnya. Karena memang nanti akan kita lihat insyaallah bahwa kosa kata kerja bab ini rata-rata berkaitan dengan kecacatan atau perubahan warna. Kemudian perhatikan bahwasanya ada beberapa sigoh yang memiliki kesamaan bentuk. Dan ini tidak mengapa, Misalkan fi'il madi aktif dan fi'il amrnya sama bentuknya if allah. Kemudian ismul makan, ismul zaman, bahkan ismul maf'ul serta ismul alfa'ilnya seluruhnya bentuknya wazannya adalah muf'alun. Nah, ini tidak mengapa. Karena memang demikianlah ulama al-syaraf telah meletakkan wazannya. Inilah tasrif al-usul bab-bab wazan atau wazan-wazan untuk bab-bab salasi mazid biharfain. وصلى الله وسلم على نبينا محمد